Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di lokasi terowongan Sesak Saat yang dibangun pada tahun 1902-1903 dan direnovasi Oktober 2004. Terowongan ini panjangnya 950 meter dan dilarang masuk selain petugas. Dan di sini ada air yang mengalir jernih ya. Ini dari resapan-resapan. Sana menuju Bandung. Itu sinyal sudah berubah dari miring menjadi lurus. Jauh sekali ya dari lubang sana. Saya perbesar, jaraknya lumayan jauh. Saya tidak berani masuk karena dilarang. Kita tunggu kedatangan kereta api Argo Parahyangan. Mari kita sekarang berjalan. Dan inilah airan resapan-resapan. Kalau kata orang Sunda mah air nyusu. Nah, ini rel menuju ke Bandung. Banyak binatang air. Airnya bersih. Kita menyeberang ke belah. Dan itu air resapan dari gunung. Sekarang kita menunggu kedatangan kereta api. Saya potong dulu. Dari jauh kereta apinya sudah datang. Lampunya sudah kelihatan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.